Kita kata, ustaz, apa dalil kita kata kita faham Al-Quran dengan hadis macam mana para sahabat faham? Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi nara wa sa'at masira wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Sesiapa yang derhaka kepada rasul, wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, selepas datang petunjuk dekat dia, maksudnya datang dalil lah, bukti. Okey, satu bukti pada Quran dengan hadis, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ikut selain jalan orang yang beriman. Zaman Nabi, siapa orang yang beriman, tuan-tuan? Zaman Nabi, siapa orang yang beriman? Kita ke? Sahabat radhiyallahu anhum. Jadi bila Nabi kata apa? Sekiranya kamu derhaka kepada Rasul, sebab datang kepada kamu bukti yang jelas dan mengikut jalan selain jalan orang yang beriman, bukan, dan tidak mengikut jalan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman zaman itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Imam Syafi'i fikir, apa ayat ijma', dalil ijma', itulah dia. Ikut jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa tak ikut, Allah Ta'ala kata apa? Nuwallihi ma tawalla, kami akan azab dia. Wa nuslihi nara, kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah sebelum buruk tempat kamu kembali.